Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di depan kita ini ada terdapat satu unit brandstock PS120 teman-teman. Nah, di sini brandstocknya keluhannya adalah susah starter, minyak boros, dan sinyal. Ini ternyata seal gasnya juga mengalami kebocoran teman-teman. Nah, menurut pengalaman atau prediksi kita, kalau dia susah starter adalah flownernya sudah mengalami keausan. Kalau dia sinyal, karet gubernurnya sudah mati atau mengeras, jadi harus diganti. Dan ini ada juga kita akan ganti nanti ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman kita cuman mendapat tugas untuk jasanya saja, bongkar pasang ya teman-teman, dan kita akan reset ulang sesuai data ya teman-teman. Jadi kita di sini cuman mendapat tugas karena yang punya sudah membawakan alat-alatnya komplit teman-teman. Nah, di sini juga ada terdapat nozzle-nya. Jadi di sini ada plunger. Jadi plunger ini yang akan kita ganti nanti teman-teman. Ini dia bawa sendiri. Dan juga di sini ada karet dampernya. Jadi yang mengalami sinyal akan kita ganti dengan yang baru, dan kita akan cek kekocakan bearingnya. Jadi bearing akan kita juga ganti dengan yang baru. Di sini juga ada valve. Nah, ini ya teman-teman valve-nya. Bearingnya ada dua. Nah, di sini ada seal untuk seal gas ya teman-teman, karena ini sudah rembes. Jadi kita akan ganti dengan yang baru juga. Oke teman-teman, setelah kita lakukan pembongkaran, ternyata memang benar plunger-nya sudah mengalami keausan ya. Kita cek. Ini teman-teman. Ini sudah tidak layak pakai teman-teman. Jadi juga ini spring startnya sudah hancur. Nah, kalau spring start ini mengalami lepas atau putus, dia biasanya saat kita injak gas dia turunnya lama teman-teman, atau gas naik sendiri. Dan ini damper teman-teman, ini gubernurnya. Jadi ini sudah dalam keadaan mati atau keras seperti keramik teman-teman. Seharusnya damper ini dia kenyal ya. Ini dampernya masih lemah. Ini valve. Ini juga setelan dampernya sangat-sangat tidak sesuai teman-teman. Itu murnya telah nongol, seharusnya dia dalam posisi rata ya.
itu nanti kita akan balikkan standar. Untuk penyetelan gubernur ada di video sebelumnya teman-teman, ya sesudahnya ya, kalian bisa cek di situ. Jadi bagaimana cara setelnya di situ ada penjelasannya teman-teman. Jadi inilah keadaannya. Dengan berakhirnya video ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.